Oh, tadi ah. Sakit. Ano nak lagi ada interview で見てたんですけど泣いてたのがどうしたんですか。まあ、チョークするんですけど、まあ、今日すごい乾杯の試合だったんですけれども、自分の中では本当にこの500の舞台で決勝に立ててまた表彰台に乗れるっていうのは3ヶ月前ぐらいの私からしたら全く想像ができてなかったことなので、悔しい気持ちよりも本当になんかリストラのファンの皆さんの声援の前でこう戦えたことは本当に幸せで、今日は本当すごく幸せな時間を感じることができて、表彰台に立った時にすごく感慨深い思いになりました。Iya, tadi itu dia merasa kayak tersentuh banget ya, karena kan di kalau misalnya melihat dari 3 bulan yang lalunya dia, terus sekarang dia bisa berdiri di atas podium di istana sendiri di depan apa para supporter gitu, dia nggak nyangka banget dia bisa sampai sini gitu. Jadi dia merasa emang sih hari ini dia nggak bisa menang, hasilnya bukan yang dia inginkan, tapi dia merasa dia sangat bangga sama diri dia sendiri, dia bisa sampai saat ini dengan apa keadaan yang seperti ini gitu. Dan dibanding rasa kecewanya dia, dia lebih apa namanya rasa bahagia dan rasa tersenyumnya dia ada di sini tuh lebih besar. Makanya tadi dia apa nangis gitu. Yang bikin skornya itu jauh banget kenapa sih?私が風に対して簡単なエラーを出してしまった部分で点差が離れてしまって、逆に相手はそういった簡単なエラーっていうのは今日はすごくなくって、やはりしてポイントも稼ぐし、私のイージーなミスが相手のまたポイントにつながっていたので、そういったところの自分の集中力と風に対してと相手に対してのこう対策だったり駆け引きっていうところがすごい考えすぎてしまった部分でエラーが出てしまったところがその点数に開いた範囲だったのかなと思うんですけど、まあ、点差以上に力の差っていうのはそんなにないというふうにはやっていて感じているので、まあ、あんまりこうこの敗戦を落ち込むことなく自信につなげていけたらなと思います。Dia merasa tadi dia tuh nggak begitu bisa kontrol si angin yang ada di dalam ya, kebetulan jadi banyak banget dia miss, banyak banget dia error gitu sama kekurangan dia sendiri, jadi dia nggak bisa benar-benar nggak bisa baca arah anginnya, terus ya gitu, jadi banyak banget dia ngelakuin kesalahan sendiri yang sebenarnya kayaknya itu nggak perlu banget dia lakuin gitu. Sebenarnya bukan karena lawannya tuh lebih kuat atau gimana dari dia, dia nggak ngerasa seperti itu juga, jadi ya dia ngerasa dia hari ini banyak banget ngelakuin kesalahan sendiri yang bikin dia malah jadi nggak fokus. Pak, itu banyak fansnya dia tuh minta kayak dari Jepang, mungkin ada yang dia kenal keluarga siapa gitu. Ini apa nih? Hongno, bukan mungkin deh. Nanti Shira irim imas. Imas, ada yang kenal. Rumahnya mungkin terus ada yang ketemu. Kasih no, cici ga koko no kyoushu shite ru desu kedo. バドミントンを始めた時に父がバドミントンのクリニックしてて、そこの教え子が来ていて、そのバドミントンを始めた時に彼女と一緒にバドミントンを一緒に練習してた人が今インドネシア在住で、その旦那さんの仕事に付き合い競ってきていて、でも今回のイストラがもうラストで、もう3月に帰国の予定があって、そうなんです。だから今回本当に初めてイストラのファイナルゲーム、ファイナルに立てたこと、最後まですごい毎日応援来てくれてたので、本当にいい試合が見せられてよかったなと思って。Ya itu kenal dia, jadi kan bapaknya aku harapkan sendiri di ini dia di Jepangnya juga itu ya apa namanya guru, dia juga guru tantrik itu salah satunya muridnya, dan dia juga ngajarin badminton di sana bapaknya, dan waktu pertama kali main badminton itu barengan sama yang datang itu, nah yang datang itu dia sekarang tinggal di sini sama suaminya, karena suaminya ada di Indonesia, dia tinggal di sini sama suaminya, tapi nanti dia mau pulang ke Jepang lagi bulan Maret ini, jadi ini terakhir dia bisa nonton di Jepang, makanya dia datang setiap hari katanya gitu buat dukung dia dan berencana buat dukung. ちょいちょいやってます。でももうとやっぱりね。誰でも参加。なんか挨拶してもらってください。ありがとうございました。マミさん。これからもっと本当に怪我との。
戦いでこう私はオリンピックレース戦うためにはもう試合に出るしかないのでもう怪我をしないようにっていうところがすごく難しいんですけども試合をしながらもう少しずつでもパフォーマンス上げて、まあ、次は来週300があるんですけど、まあ、その先の750フランス戦オールイングランドっていうところで勝負していけたらと思うので、まあ、まずはでもオリンピックのチケットを取らないと意味がないのでそこのこう出場しながら徐々に徐々にパフォーマンスを上げていけたらなと思っています。dia juga sendiri masih ada rasa khawatir sama cederanya dia karena kan kemarin juga masih dia habis cedera kan jadi apa namanya ya dia tuh berusaha banget jadi setiap dia ikut turnamen itu buat hati-hati sama performance dia sendiri tapi dia ngerasa kalau misalnya dia ikut turnamen kalau nggak ikut turnamen takutnya nanti nggak ikut dan nggak dapet poinnya juga jadi ya dia ini kan setiap besok kan nanti ada Thailand Master di seperti itu setelah nanti ada bakal ada French Open sama ada All England kan jadi dia ngerasa pokoknya dia akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dia akan recovery lagi buat apa namanya si cederanya ini dan dia merasa untuk intinya target dia bukan target dia utamanya adalah itu. Terima kasih.